Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di video ini saya akan membahas dan memberikan dan juga memberikan step dan cara mengatasi cara transfer BCA ke BRI already register. Oke, untuk kalian di sini pengguna BCA Mobile, ya, jika kita ingin melakukan transfer ke bank BRI dan tertulis untuk notifikasinya already register seperti ini, kita akan masuk terlebih dahulu menggunakan 6 digit alfanumnya. Oke, kemudian pilih login dan di sini pilih M transfer ya. Ya, tampilannya seperti ini. Pilih antar bank. Kemudian di sini kita akan pilih ke bank BRI. Nah, di bawah di sini bank BRI, lalu saya akan paste nomor rekeningnya. Oke, di sini sudah paste nomor rekening, kemudian pilih send di pojok kanan atas. Ya, di sini tertera BRI atas nama dan rekening, kemudian already registered. Nah, di sini notifikasi seperti ini, artinya nomor rekening yang kita tambahkan ini sudah ditambahkan sebelumnya pada menu bagian transfer. Jadi di sini kalian tidak perlu menambahkan kembali, ya kalian bisa langsung melakukan transfer di bagian antar bank di sini ya. Nah, antar bank, kemudian pilih banknya, bank BRI, kemudian pilih rekeningnya. Nah, kalian pas tekan saja di sini nomor rekeningnya. Oke, kita akan ya pastinya seperti ini ya. Spasinya kita hapus. Hapus, kemudian hapus. Nah, nanti tertulis. Nah, di sini sudah ready ya, artinya sudah siap kita gunakan untuk transfer ke rekening tujuan ini. Ya, nominalnya misalnya 200.000, kemudian layanan transfernya retail online. Ya, jadi seperti ini ya untuk keterangan already register, artinya rekening sudah siap digunakan untuk transfer tanpa perlu menambahkan kembali. Jadi begitulah untuk kesimpulannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.